kakak sulungku sendiri Mbak Oki sering banget ingetin aku. Yang pertama soal konten video kali ya, karena aku pernah sekali dua kali terlalu ngikutin zaman sehingga keluar dari jalur nyari-nyari cheese, tapi diingetin, alhamdulillah kira kembali lagi. Atau mungkin beliau juga pernah ingetin kalau berteman sama yang bukan bukan lawan kalau berteman sama lawan jenis harus jaga ini segala macam bla 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 gitu, karena masih remaja juga kan. Kalau yang kita tahu remaja sekarang banyak yang bebas gitu ya, jadi itu lebih di porsir-porsir lagi, lebih dikasih bagian-bagian lagi mana yang baik mana yang enggak. Cuman kan kita udah remaja udah dewasa ya, kita bisa beda mana baik mana enggak gitu ya, tergantung gimana nyamannya lah. Selama ini aku masih nyaman dengan keadaan aku yang sekarang, aku masih insya Allah alhamdulillah masih bisa menyebarkan hal-hal baik dengan lingkunganku ya, jadi selebgram alhamdulillah banget. Dan Mbak Oki sangat berperan penting sekali bagi hidup. Banyaknya penyebaran video yang bisa dibilang negatif tapi menjadi viral itu sangat disayangkan sih kalau menurut aku, karena sosial media itu kan banyak sekali ditonton oleh orang gitu ya, seperti YouTube, platform YouTube itu, Instagram, Pet, Twitter, atau segala macam. Kalau menurut aku langkah lebih baik kalau sosial media itu dipakai untuk menyebarkan informasi yang positif, hal-hal baik gitu ya, sehingga yang nonton juga keikut positifnya, karena kan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berguna bagi lingkungannya. Jadi kita harus bisa pintar-pintar menyebarkan hal-hal positif yang bisa berguna bagi orang banyak. Jadi kalau yang nonton anak-anak kecil, jadi nggak bermasalah. Kalau kontennya agak sedikit melengos sedikit, kasih anak kecil gitu ya. Kasih anak-anak kecil yang nontonnya YouTube, tapi tontonannya agak sedikit melenceng, itu agak kasihan sih. Cuman ya tergantung gimana kita menyikapinya. Jadi sosial media itu bisa menghasilkan dua dampak, negatif, positif. Tergantung kita gimana makainya sih, dan niat kita ke depannya gimana. Oke. Okay. Saya yang telepon. Semakin kesini alhamdulillah kesibukan semakin bertambah, karena aku lagi kuliah semester 8, ya ampun makin berat. Lagi ngurus endorse juga masih alhamdulillah Instagram. Mulai ke YouTube juga alhamdulillah. Sekarang YouTube lagi aku gencar-gencarin banget karena lagi naik ya katanya YouTube ya, jadi YouTube lagi aku nomor satuin. Kemudian alhamdulillah lagi jalan film juga, lagi jalan promo film yang sebelum ini juga. Pokoknya ya alhamdulillah lancar. Cuman kalau ditanya kegiatan sekarang mempengaruhi konten video di Instagram atau enggak, bisa dibilang pasti berpengaruh ya, karena untuk menciptakan kreativitas baru itu membutuhkan waktu yang tenang, waktu yang enggak sebentar. Jadi ya menurut aku manusiawi sih dan wajar kalau mempengaruhi ke konten-konten itu, kualitas semakin menurun, menurut aku tuh pasti akan terjadi. Cuman aku selalu positive thinking, aku akan menciptakan hal-hal yang terbaik menurutku.